apapun yang kita lakukan untuk urusan dunia tidak akan selesai dan tidak akan bermanfaat. Tapi iman kita ini, takwaan kita ini, Quran kita yang kita baca, zikir yang kita teruskan, salat yang kita laksanakan, itu yang nanti bermanfaat untuk urusan dunia sebelum urusan akhirat. Orang yang selalu bersama Allah, Allah selalu bersamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya muliakan, yang saya hormati Pak Camat, yang saya muliakan, yang saya hormati Pak Lurah, yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Masjid Jami As-Sakinah, yang saya muliakan, yang saya hormati bapa ibu jemaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Selamat tahun baru Hijriah. Semoga tahun baru ini menjadi tahun yang berkah bagi umat Islam. Amin. Islam lebih kuat. Islam lebih maju. Amin. Dan Allah jaga dan lindungi umat Islam di mana kita berada. Amin. Yang sempit rezekinya tahun ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya. Amin. Berkahi hidupannya. Amin. Yang sering sakit menjadi sihat. Amin. Yang belum berjodoh, Allah berikan jodoh yang terbaik. Amin. Allah. Yang sudah berjodoh, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang lama nikah tapi belum dapat keturunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan turunan yang baik. Amin. Dzurriyatan thayyibah. Amin. Dan semoga tahun ini menjadi beda bagi kita. Amin. Iman kita lebih kuat. Amin. Yakinan kita lebih mantap. Amin. Amal salih kita lebih ikhlas. Salat kita lebih khusyuk. Amin. Zikir kita lebih banyak. Amin. Amal ibadah kita luar biasa. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tahun baru Hijriah banyak pelajarannya. Begitu selalu kita sebut Hijriah, otomatis ingat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam cerita hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak pelajaran untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
senang dengan kata mohon kerjasamanya. Kata Pak Camat, dan mohon kerjasamanya, kata rumah tahfiz Sintar. Kalau sendiri tidak bisa jalan urusan pemerintah, sendiri tidak bisa jalan urusan umat, sendiri tidak bisa jalan menjaga anak-anak kita masa depan, sendiri tidak bisa jalan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Perintah Allah kerjasama, tapi dalam kebaikan. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristiwa yang luar biasa. Menarik sekali, kata Badikaim, Ubakum baru banas sekali. Tapi mungkin belum tahu, saya inti banas ini. Di Madinah banas kita 55 darajat. Tapi alhamdulillah, tadi kesini dari Medan naik pesawat, kurang dari 2 jam sudah sampai. Begitu sampai, ada yang jemput dari bandara, mobil sudah siap dan ada AC-nya. Nikmat, mudah sekali urusan kita. Tapi begitu kita ingat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sedih karena kejadian yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang imannya sempurna, amal salihnya mantap, yakinannya kuat. Tapi ini ceritanya. Kalau ada yang sudah ke Madinah, ada yang sudah ke Makkah, sudah faham. Hijrah Rasulullah keluar dari kota Makkah sampai kota Madinah. Perjalanannya jauh. Bukan cuma jauh, tapi ada yang kejar juga. Bukan cuma ada yang kejar, tapi 500 kilometer jalan kaki. Umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Itu namanya lagi berjuang, ya itu. Tapi kalau naik pesawat, mobil mewah, AC belum. Ini waktu kecil ini. Ada yang sudah siapin makanan, minuman, semuanya. Itu bukan berjuang, itu main-main. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jalan kaki dari Makkah sampai Madinah. Ini hidupan Rasulullah dari lahir sampai mati. Susah, miskin. Di kota Makkah, keluarganya sendiri berkali-kali mau bunuhi Rasulullah, berkali-kali. Begitu hijrah yang begitu beristiwa luar biasa,
Ya sampai Madinah mudah-mudahan selamat. Malah di sana ada orang lebih barah juga orang Yahudi di sana. Berkali-kali membunuhi Rasulullah. Ujian selama dia hidup dalam ujian yang berat. Ini Rasulullah dicerita Siti Aisyah di hadisnya. Rasulullah berdiri salat malam sambil kakinya bengkak. Artinya apa? Sepanjang malam berdiri tahajud. Di sini kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, sayang, lihat Rasulullah begini. Ya Rasulullah, أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Kenapa ya Rasulullah baksa diri sambil gitu? Allah sudah ampuni segala dosa-dosamu. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Sudah tahu martabatmu, posisimu di dalam surga. Kenapa sampai begitu berdiri sepanjang malam salat tahajud? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakura. Saya lagi, artinya saya lagi usahakan berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah. Saya lagi usahakan berterima kasih kepada Allah. Kalau dengan akal kita, dengan mata kita, terima kasih atas apa? Kalau jiwanya susah, sulit, kejar 500 km jalan kaki, begitu dakwah ke kota Taif, mereka lembar dengan batu sambil berdarah. Terima kasih atas apa? Kalau mata kita. Tapi cuba bayangkan tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar karena mohon maaf sedikit kita capek, sedikit ini terasa apa? Kalau sedikit dua rakaat di tanah malam atau sedikit kita baca Quran atau sedikit lanjut zikir kita terasa saya sudah waliullah, orang salih saya ini. Saya sudah berjuang. Belum kita laksanakan apa-apa. Belum ibadah yang sebenar-benarnya. Tahun baru Hijriah artinya anda muhasabah diri dan buka halaman baru bersama Allah. Di sini tahun baru Hijriah harus kita lihat dulu kita mau ke mana. Niat kita apa? Jalur kita seperti apa? Tujuannya kita mana ini? Mohon maaf dengan salat kita ini, dengan ibadah kita ini, dengan zikir kita ini, dengan bacaan Al-Quran ini, kira-kira bisa masuk surga atau tidak ya? Salat yang tidak ada khusyuknya, zikir yang sedikit, Quran berkali-kali, satu hari, dua hari, tiga hari tidak baca Quran, tidak apa-apa. Amal salih belum ada ikhlas. Sedikit dapat ujian dari Allah, langsung, ya Allah kenapa saya? Kenapa saya ujian? Ya Allah padahal saya sudah salat, saya sudah sedekah, saya sudah zikir, sedikit ujiannya. Tidak terima. Mohon maaf, tahun baru Hijriah tidak boleh lagi. Apa kabar? Sihat? Keluarga sihat? Anak sihat? Itu dulu tahun baru Hijriah. Gimana kabar imanmu? Sudah mantap?
Gimana kabar salatmu? Sudah khusyuk? Gimana kabar Quranmu? Sudah baca hari ini? Artinya apa? Berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik di mata Allah dan Rasulnya. Hamba Allah yang lebih baik taat dan ibadahnya. Hamba Allah yang lebih baik imannya, takwaannya. Kenapa? Karena mohon maaf, apapun yang kita lakukan untuk urusan dunia tidak akan selesai dan tidak akan bermanfaat. Tapi iman kita ini, takwaan kita ini, Quran kita yang kita baca, zikir yang kita teruskan, salat yang kita laksanakan, itu yang nanti bermanfaat untuk urusan dunia sebelum urusan akhirat. Orang yang selalu bersama Allah, Allah selalu bersamanya. Orang yang selalu bersama Allah, Allah selalu bersamanya. Kita bersama Allah seperti apa? Salat, zikir, doa, amal salih. Allah bersama kita. Lindunannya, rahmatnya, anugerahnya, hidayahnya, Allah bersama kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Dalam peristiwa hijrah kita belajar bagaimana orang yang selalu bersama Allah, cuba bayangkan balasan Allah baginya seperti apa. Bulan Muharram, bulan salamah, bulan keselamatan, dengan dua peristiwa yang luar biasa. Yang pertama, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peristiwa yang luar biasa nanti saya ceritakan. Di dalam peristiwa hijrah harus kita faham dan yakin semuanya ada hikmah di belakangnya. Sistem Allah, proses Allah, kita terima. Kita terima. Tidak boleh bilang kenapa, tapi terima dan teruskan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah berapa bulan sebelumnya ada kejadian luar biasa. Apa? Cerita Isra dan Mi'raj. Cerita Isra dan Mi'raj, setelah kejadian Rasulullah ke kota Taif, balik lagi sedih, lama tidak ada wahyu, datang Isra dan Mi'raj. Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan satu kuda jumbut Nabi Muhammad SAW dari Makkah sampai Palestina. Jauh Palestina dari Makkah, jauh sekali, lebih dari 2000 kilometer. Bahkan dari langit, dari bumi sampai langit. Pertanyaannya, apakah Allah belum bisa kirimkan kuda lagi? Udah antar Nabi Muhammad ke Makkah, ke Madinah, dari Makkah sampai Madinah. Bisa. Kun? Bisa juga. Bisa juga. Tapi di sini ada proses yang lain. Ada proses yang lain. Di belakangnya ada hikmah. Di belakangnya ada pelajaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajaran pertama, perintah Allah, sekarang keluar. Sekarang di tanah malam, keluar dari rumah. Di depan pintu rumah ada kuffar Quraisy yang muda kuat, semuanya megang pedangnya. Ada perintah dari kepala kuffar Quraisy. Begitu Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, semuanya habiskan Nabi Muhammad. Tetap perintah Allah, keluar dari pintu, bukan dari jendela, keluar dari pintu.
biar harus kita faham bagaimana orang yang mukmin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari pintu dunia, baca وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Allah yang ciptakan mata mereka, Allah yang tutupi, tidak bisa melihat Rasulullah waktu keluar. Begitu Rasulullah SAW keluar dari Mekah, ada orang lihat Rasulullah sama Abu Bakar Siddiq keluar. Begitu masuk Mekah, lihat mereka lagi berdiri depan pintu rumah. Kenapa ini? Lagi apa di sini? Kita nunggu Rasulullah, mau habisin Rasulullah. Masa Rasulullah sudah keluar? Sudah keluar. Sudah jalan. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Tidak ada yang lewat dari sini. Sudah. Kalau Allah mau jaga, Allah lindungi, tidak ada yang bisa apa-apa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ijtama'atil insu wal jinnu," kalau kumpul seluruh manusia dan jin mau berikan manfaat untuk satu orang, belum ada izin Allah, tidak akan bisa. Dan begitu kalau kumpul seluruh manusia dan jin mau berikan madarat kepada si fulan, kalau belum ada izin Allah, tidak akan bisa. Itu yang kita belajar dari hijrah. Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Allah yang maha jaga kita. Karena itu kata ulama, kalau takut sesuatu, takut barangnya hilang, takut anaknya masa depan, takut anaknya selalu keluar dari rumah, titip kepada Allah. Ya Allah, jagalah harta saya. Ya Allah, jagalah keluarga saya. Ya Allah, Allah yang maha jaga. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah sambil gua Saur, mereka lagi kejar. Begitu Rasulullah sama Abu Bakar Siddiq sembunyi di dalam gua Saur, kuffar Quraisy begitu kejar, tidak melihat, sambil naik atas gua Saur. Ada lubang-lubang kecil. Abu Bakar Siddiq khawatir. Abu Bakar Siddiq sayang sekali, takut. Kalau terjangkau Rasulullah gimana nanti? Ya Rasulullah, "Law nadhara ahaduhum ila mawdi'i rijlaihi la absarana." Abu Bakar Siddiq dengan rasa sedih, khawatir, takut. Ya Rasulullah, kalau ada salah satu mereka ini cuman turun kepalanya sedikit, lihat kakinya, akan lihat kita di sini di bawah. Di sini datang yakinan yang luar biasa, yakinan yang sempurna, yakinan yang kuat. Kata Rasulullah, "Ya Aba Bakrin, ma dhannuka bithnain, Allahu thalithuhuma." Kita berdua, tapi yang ketiga Allah bersama kami. "Idh huma fil ghari, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, inna allaha ma'ana." Jangan sedih wahai Abu Bakar Siddiq, jangan khawatir, Allah bersama kami. Orang yang selalu bersama Allah, Allah selalu bersama dia. Tapi orang yang takut, orang yang khawatir, yang jauh dari Allah, itu yang harus takutin. Tidak ada yang bisa jaga, tidak ada yang bisa lindungi. Karena itu orang yang selalu bersama Allah, akan Allah jaga, akan Allah lindungi. Di bulan Muharram, di bulan Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kota Madinah, lihat orang Yahudi menagungkan, memuliakan hari Ashura. Hari Ashura artinya tanggal 10 Muharram. Kita hari ini tanggal 3, berarti nanti tanggal 10 Muharram. Menagungkan hari ini, memuliakan, sambil mereka puasa.
Kata Rasulullah, kenapa kalian puasa? Kenapa kalian memuliakan hari ini? Kata mereka, hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa qaumah bin Fir'aun wa qaumah. Ini peristiwa yang luar biasa, kejadian yang luar biasa. Kata orang Yahudi, kita puasa hari ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari yang sama Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari Fir'aun dan tentaranya. Apa yang terjadi? Ini pelajaran. Begitu kita ingat dan lihat cerita Nabi Musa, paling banyak ceritanya dalam Al-Quran cerita Nabi Musa, karena betul-betul luar biasa. Nabi Musa baru lahir. Fir'aun sudah mimpi. Begitu tafsir mimpinya, akan lahir di tahun ini satu orang yang hancurkan kekayaanmu, kerajaanmu, habis. Langsung Fir'aun kaget, udah perintah setiap anak yang baru lahir habiskan, sudah selesai. Allah kasih gambaran. Begitu Nabi Musa lahir, tentara Fir'aun keliling, mana yang hamil kemarin, ditangkap anaknya, dihabiskan langsung, disembelih langsung. Ummu Musa, ibunya Musa, takut khawatir, baru lahir anaknya, takut khawatir. Datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ikuti perintah Allah jangan khawatir. Yang ikuti perintah Allah jangan fikirkan apa-apa. Datang perintah Allah kepada Ummi Musa, anak yang baru lahir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'idha khifti 'alayhi فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ." Kalau takut diambil sama tentara Fir'aun, ya kalau takut ya, mimbar di atas sungai itu. Hah? Biasanya kalau kita bunyi baran, takut hilang, terus gimana? Simpan di tempat yang aman. Malah di sini kata Allah, kalau takut, khawatir, melimbar di atas sungai aja. Anak saya baru lahir, kok perintah Allah begitu? Kata Allah, bukan cuma limbar anakmu atas sungai, tapi wala takhafi wala tahzani. Allah ya Karim, apa? Tidak boleh takut. Kok enggak boleh takut? Anak bayi atas sungai, kok enggak boleh takut? Itu 100% akan habis, akan mati. Kok enggak boleh takut? Wala takhafi wala tahzani. Ya okey, saya ikut, tapi saya akan sedih sekali. Anak saya jauh, tahu ke mana. Kata Allah, wala tahzani, tidak boleh sedih juga. Begitu ada perintah Allah, Allah langsung janji, inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Nanti kita akan kembali lagi anakmu kepadamu dan menjadi nabi dan rasul. Kata Allah begini, janji Allahnya begini, tenang hatimu, jangan boleh takut, tidak boleh sedih. Cuba cara Allah. Ini sistem Allah, tapi kita yang belum faham. Musa tasunai sampai mana? Sampai istana Fir'aun. Bukan tempat yang aman, jauh-jauh, enggak. Allah antar sampai istana Fir'aun.
Istrinya Firaun lihat, oh sayang, oh anak, ambil anaknya. Cara Allah menjaga nabinya di rumah yang musuh. Coba, hikmah Allah besar, menikmati hidupannya, hidupan raja. Ibunya Ummi Musa miskin, Allah bindah nabinya itu. Selamatkan nabinya dengan cara apa? Simban di tempat yang bahaya. Ini cara Allah. Allah berubah hati mereka mencintai Nabi Musa. Nabi Musa ini begitu sudah besar, sudah menjadi nabi dan rasul, dia ajak kaum Bani Israel semuanya ikut Nabi Musa. Marah sama Fir'aun dan tentaranya, dikejar. Yang Allah cerita dalam Al-Quran, mereka di negeri Mesir lari dari Fir'aun dan tentaranya, lari sampai depannya tiba-tiba ada laut. Kanan kiri tidak ada jalan lagi, depannya laut, di belakangnya Fir'aun dan tentaranya. Di sini kata orang yang imannya lemah, kata orang yang jauh dari Allah, kata orang yang tidak faham sistem Allah, kaum Musa, kaum niya yang ikut sama Nabi Musa, kata mereka, qala ashabu Musa inna lamudrakun, sudah putus asa, sebentar lagi akan ditangkap, akan habiskan sama Fir'aun dan tentaranya. Inna lamudrakun. Nabi Musa jawab, kalla, tidak, kalla, inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak, Allah bersama kami, Allah akan berikan petunjuknya, Allah akan berikan jalan keluarnya. Yang di mata kita mustahil, yang di mata kita tidak mungkin, yang di mata kita tidak boleh, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wadrubil bahra rahwa innahum jundun mughraqun. Laut menjadi jalan darat untuk Nabi Musa, yang mustahil menjadi nyata depan mata mereka. Silakan. Selamat Nabi Musa dan kaumnya. Tiba-tiba Fir'aun melihat mereka jalan di tanah laut menjadi jalan darat, ikut, mau kejar. Begitu mereka sudah keluar selamat, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan laut lagi, habiskan mereka semuanya, tenggelam. Satu tempat laut menjadi selamat untuk nabinya dan menjadi habis hancur untuk musuhnya. Satu tempat, satu waktu, tapi beda hal. Inilah orang mukmin yang bersama Allah, akan Allah selamatkan mereka. Di waktu mereka takut, Allah menamankan orang yang bersama Allah. Yang ragu-ragu, orang yang bersama Allah yakin dan tenang hatinya. Itulah sifat ahli orang yang selalu bersama Allah. Allah balas, Allah selalu bersama mereka, Allah janji akan selamatkan mereka. Ini buktinya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang Rasulullah sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, keadaannya lemah, dua-duanya tua, umurnya 50 tahun ke atas, malah Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka selama perjalanannya 500 kilometer, badan basir, panasnya luar biasa, dari Makkah sampai kota Madinah, semuanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun baru Hijriah belajar basrah kepada Allah. Basrah segala urusanmu yang kecil sebelum yang besar. Basrah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Anda menjadi hamba Allah yang dekat kepada Allah. Hamba Allah yang selalu bersama Allah. Yakinilah akan Allah selalu jaga, lindungi dan berikan semuanya. Janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kata Allah wahai Nabi Muhammad, kalau hambaku nanya mana Allah, aku sangat dekat kepada mereka dan siap menerima dan ijabah doa mereka, kabul hajat-hajat mereka. Masalahnya di mana? Masalahnya kata Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi. Ternyata manusia yang aneh jauh dari Allah. Kata Allah di sini, falyastajibu li, sini kembali kepadaku kata Allah, doalah kepadaku kata Allah, kembali kepada Allah, akan saya urus semuanya, akan saya bereskan semuanya di sini. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah lalu sudah lalu, tidak usah bahas lagi. Tahun baru Hijriah buka halaman baru bersama Allah. Kalau sudah isi yang baik, alhamdulillah, lanjut lebih baik lagi. Kalau sudah tahu diri, banyak salahnya, banyak kekurangannya, banyak dosanya, alhamdulillah, masih ada jalan keluarnya, masih ada sembatannya. Bapak ibu di sini masih hidup? Bu, masih hidup? Masih hidup, masih ada sembatan. Yang sudah habis sembatannya, yang sudah meninggal dunia, itu sudah lewat. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh, yang Allah Subhanahu wa taala sudah cerita dalam Al-Qur'an, begitu mereka meninggal dunia malah minta balik lagi. Kok balik lagi? Sudah berikan kesempatan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun umurmu. Kok sekarang mau balik lagi? Sampai apa? Walaupun sebentar ya Allah, sebentar. Sudah 40 tahun. Apa lagi? Apa 40 tahun malah minta balik lagi sebentar? Sudah habis, sudah lewat kesempatannya. Jangan sampai besok kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala malah minta balik sebentar. Untuk apa? Saya bersedekah, saya amal saleh, saya mau salat. Sekarang masih hidup, masih ada kesempatan. Buka halaman baru bersama Allah. Bulan baru ini, bulan Muharram, tahun baru Hijriah ini, datang besok hari Ashura. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah. Berkah puasa satu hari tanggal 10 itu Ashura, Allah ampuni segala dosa-dosamu, segala kekuranganmu sepanjang tahun yang lalu. Berarti orang mukmin selalu lebih baik lagi. Apapun kesalahannya, apapun, selalu ada sembatan dia berbaiki diri, ada sebab Allah maafkan, Allah berbaiki, Allah ayo selalu bersama Allah, balik lagi kepada Allah dan niat dan azam. Masalahnya apa? Banyak antara kita belum niat dan azam, akan saya menjadi hamba Allah yang taat, akan saya jadi hamba Allah yang ikhlas, akan saya jadi hamba Allah yang tahajud, saya iman, saya amal salih. Masalahnya banyak antara kita, mohon maaf, belum ada niat yang jelas. Belum ada niat yang jelas. Bahkan bukan tidak ada niat yang jelas untuk taat, bahkan banyak umat Islam sengaja siapkan niat yang buruk, tidak mau taat. Itu yang musibahnya. Contohnya banyak orang Muslim nanti malam mau tidur,
tidak ambil air wudu, tidak salat dua rakaat, tidak baca doa tidur. Begitu sudah mau tidur, sengaja niat buruk, apa alarm niat jam 7 jam 8 persiapan kerja, urusan kerja, terus urusan Allah mana di sini? Salat subuhnya di mana di sini? Padahal salat subuh itu untukmu sendiri, untuk melancarkan rizkimu sendiri, untuk sehat jasadmu sendiri, untuk berkah hidupanmu sendiri. Kok gak mau? Malah Allah panggil, panggil as-salatu khairun minan naum. Jawabannya apa? Tidur lebih baik. Musibahnya sudah niat buruk, tidak mau bangun salat subuh. Beda dengan orang mukmin, tapi tiba-tiba sudah niat tidur dalam keadaan wudu, baca doa tidur, tidur niatnya mau bangun salat subuh. Tiba-tiba karena kasihan terlalu capek ketiduran. Bisa jadi ketiduran tiba-tiba bangun jam 6 jam 7. Di sini kata Rasulullah, Allah tulis baginya pahala sempurna seperti orang sudah salat subuh berjamaah. Berkah apa? Berkah niat baik. Innamal a'malu. Berkah niat baik kata Rasulullah, Allah tulis pahala yang sempurna baginya seperti orang sudah salat subuh berjamaah. Syaratnya apa Bapak Ibu? Syaratnya apa? Hah? Jangan ketiduran setiap hari. Ya, jangan ketiduran setiap hari. Ya. Jadi itu buktinya orang mukmin selalu istiqamah tapi tiba-tiba tidak bisa. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin yang istiqamah, coba, istiqamah puasa sunnah, istiqamah salat tahajud kata Rasulullah. Tiba-tiba orang itu musafir atau sakit, lagi musafir atau sakit, belum bisa lanjut kebiasaannya, belum bisa lanjut karena sakit atau musafir. Di sini kata Rasulullah, fayuktabu lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Allah tulis baginya pahala yang sempurna seperti kebiasaannya. Sudah selesai. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Buka halaman baru bersama Allah, niat dan azam akan saya menjadi hamba Allah yang lebih baik. Lebih baik ibadahnya, lebih baik taatnya, lebih sempurna ikhlasnya, lebih khusyuk salatnya, lebih mantap doanya, lebih lama sujudnya, lebih banyak baca Al-Quran. Selalu bersama Allah. Man kana ma'allah kan Allah ma'ah. Yang ingin sukses, yang ingin lancar, yang ingin bahagia, yang ingin selamat, yang ingin nikmat dunia dan akhirat, tidak ada jalur selain kembali kepada Allah. Karena dunia dan segala isinya, akhirat dan segala isinya, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dekat, kalau kita baik, akan Allah berikan selalu yang lebih baik dalam segala urusan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tahun baru ini Hijriah kita punya iman yang baru, iman yang kuat, iman yang sempurna. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup dengan doa, karena setiap majlis ilmu dan majlis zikir doanya mustajab. Apalagi di dalam rumah Allah, kita lagi belajar agama Allah, doanya mustajab. Jadi sebelum kita tutup dengan doa, kita balik lagi kepada panitia untuk sampaikan programnya. طيب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina s-sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Waladdallin Amin Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya rahmanu ya rahim, ya dhal jalali wal ikram. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى يا الله ثم ينحاضر دي ملام يمنه بركة يعني دي مسجد السكينة يا الله بنجن كان أمرنيا سهاد كان بدنيا لنجر كان أرسنيا بركه هدبنيا بركه كل ورقنيا رومة سكينة مودة ورحمة أنكنيا توج يا صالح صالحة حافظ حافظة سموا يصلال دلم لندنا مو يا الله سموا يصلال دلم رحمة مو يا الله جدك الله سموا حاضر دسيني هم بمو ينصالح هم بمو ينبر تقوى هم بمو ينبر إيمان يا ذا الجلال والإكرام صلال بريكا كبد كميا تربيك دنيا دن آخرات أمبونس قال دوس دوس كمي يا الله تريمس قال عمل عبادة كمي يا الله آخر حياة كمي سموادا حسن الخاتمة حسن الخاتمة تلسنا ما كمي سموا أهلي سرقموا يا الله أهلي سرقموا يا الله برسام نبي محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله لندون نغرك من إندونيسيا يا الله جاغ له نغرك من إندونيسيا يا الله جدك الله إندونيسيا إني نغريا بركه دن معمور بلدة طيبة ورب غفور يا ذا الجلال والإكرام ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات حاجات دنيا دن آخرات حاجات ظاهر دن باطن يا الله قالوا أنت ركيت أديا ساكت يا الله سنبه بني كيتني يا الله يا الله قالوا أديا ساكت سنبه بني كيتني يا الله قوة كان جسد نيا يا الله صحة كان بدن نيا يا الله يا الله يمني حاجات بريك لا حاجات نيا إلا قيادة أرسان يا الله مده كان سقال أرسان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في مكاسبانيا جزاكم الله خيرا كثيرا والمذكر اللي بهنيا سموغا أبين سايا سنبكا برمنفعة تكمي سمو الدنيا دن آخرة آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.